Oke, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya kembali mereview keadaan kopi saya, teman-teman. Sudah beberapa hari atau sudah seminggu mungkin saya nggak melihat keadaan terbarunya. Jadi itulah kopi ya, teman-teman. Seminggu saja kita tidak lihat, jadi terasa gimana gitu, terasa kangen ya. Kangen dan sudah nampak perubahannya, teman-teman. Tuh, dari segi buah sudah mulai nampak. Wais, alhamdulillah. Hampir ya. Tidak terlalu ya, teman-teman, tapi ya alhamdulillah. Oke, teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak teman-teman melihat hasil settingan saya begitu. Dengan sistem cetak bahan super atau dengan sistem minim bahan. Mungkin teman-teman ada yang bingung jika saya sebut dengan bahan yang minim. Karena saya prioritaskan dari penyimpanan bahan itu saya tidak melakukan sortasi. Tapi saya melakukan penambahan bahan. Seperti yang batang satu ini. Ini sudah saya minimkan dari sejak penyimpanan bahan. Sudah saya pelihara 1, 2, kemudian di situ ada 3, 4. Itu sudah saya cetak 4 raja. Dan jika perlu atau jika masih merasa kurang, kita bisa melakukan penambahan cabang lagi begitu, atau penambahan bahan. Jadi dengan sistem demikian saya tidak terlalu sering melakukan sortasi ya, teman-teman. Makanya saya jarang mengupload video-video sortasi, karena saya hanya sekali dalam melakukan sortasi. Saya lebih fokus ke penambahan cabang atau penambahan bahan. Tuh. Bongkok. Oke, teman-teman, jadi untuk posisi bahan saya sekarang ya kurang lebih seperti ini. Terbilang masih kecil. Sebagian ada yang masih kecil, yang masih 2, 4, 6 ruas, dan sebagian ada yang sudah mulai super-super, mulai besar ya, tumbuh besar. Tuh. Jadi untuk bahan nih, itu kan tergantung dari batang pokoknya itu sendiri. Kalau misalnya dia bagus, tidak ada masalah ya, pertumbuhannya juga akan bagus. Yang ini kemarin udah pada besar-besar ya, teman-teman. Tuh, satu ada berapa itu, pokoknya entresnya sudah pada saya bagikan. Jadi saya agak, karena posisi penyimpanan saya dengan sistem penambahan bukan sortasi, jadi entres kita agak minim ya, teman-teman. Ini lagi masa perbaikan kembali nih, karena dengan
ada metode lah, apa namanya, bukan metode, ada kesalahan sedikit. Tapi ya nggak apa-apa, namanya belajar ya, kita terus belajar begitu. Belajar dan terus belajar. Gagal jangan sampai diulangi, kesalahan jangan sampai diulangi. Dan terus berbenah untuk lebih baik ke depannya. Nih, teman-teman. Ini spesial. Karena dari kemarin-kemarin bahannya itu memang selalu kepotong terus. Nih. Setiap kali ada yang datang atau ngeli itu. Ini udah mulai rame lagi dia. Nanti kepotong-kepotong terus lagi. Ini klon Juanda. Mantap, teman-teman. Ini lokal. Asli lokal. Tuh. Mantap. Usianya udah tua ini, sebenarnya udah kisaran nih bonggol asnya. Udah sekitaran 3 tahunan, tapi ya karena belum banyak jadi kita perkembangkan begitu. Itu raja. Itu raja. Itu raja, raja. Dan untuk posisi bahan, itu bahan ini sudah mulai memasuki pasca pembesaran begitu, pasca pembesaran cabang. Nih, dia sudah mulai, sembari ia memanjang, dia juga sudah mulai membesar, menggemuk. Bagus ya, teman-teman. Tuh. Satu, dua, tiga. Bongkok itu turun. Sampai-sampai ke bawah tuh. Keinjek nanti. Nih. Mengapa saya katakan biarpun dia kata ranting? Kemarin kan saya posisinya itu di bulan 12 ya, 12. Itu bahan saya sudah ada 4 ruas. Saya apa namanya? Saya buangin kembali. Jadi itu pertumbuhannya agak terlambat. Dan di pasca apa namanya, di pasca kopi sudah memasuki pembuahan maksimal, maka untuk bahan otomatis akan sedikit terhambat pertumbuhannya begitu. Jadi kita harus mengimbangkan, teman-teman, antara bahan dengan buah. Sementara kopi degan dan sudah hampir di zona nyaman, bahan pun sudah hampir siap, tinggal proses pembesaran bahan gitu. Yang berbuah hanya beberapa atau pendek, maksudnya tidak terlalu full. Beda dengan video saya yang tahun lalu itu ya, teman-teman. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Lumayan lah. Wow. Wah, mataharinya. Oke, teman-teman. Jadi, sekian dulu video dari saya. Semoga ada yang bisa diambil oleh teman-teman. Atau yang bisa bermanfaat. Saya Firgoansa undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.